Padahal udah jelas-jelas saya kipas-kipasin itu kan nggak mungkin ada belatung. Tapi pas begitu dimakan, ada belatung... Belatung hidup gitu? Iya. Pemirsa, kembali di Karma Balik bersama saya Iksan Akbar dan Roy Kiyoshi. Music box sudah di tangan kamu, silakan dipilih partisipannya. Baiklah. Saya melihat partisipan yang haus kekuasaan. Dendam kesumat dan persaingan merebut kekuasaan. Dan saya memilih partisipan dengan tanggal lahir 17. Baik, partisipan dengan tanggal lahir 17, Anda boleh bergabung bersama kami. Ya, baik pemirsa, saatnya kita berkenalan dengan partisipan dengan tanggal lahir 17 dengan Mas siapa namanya? Yasa. Siapa? Yasa. Mas Yasa. Mas Yasa bisa dinaikkan itu ya, maskernya. Baik. Mas Yasa, apa yang membuat Anda hingga hadir di studio Karma Balik dan bertemu dengan Roy Kios? Ya, saya mau minta tolong sama Mas Roy. Karena belakangan ini saya ngerasain ada hal yang aneh-aneh di badan saya. Contohnya? Contohnya, kan saya penjual sate. Oh, Mas, profesinya ya, adalah penjual sate. Tapi itu 3 tahun yang lalu. Oke. Okay. Mohon maaf, saya mau tahu penjual sate gerobak atau memang punya restoran sate? Gerobak. Saya jual di biasa di komplek-komplek. Oke, okay, ya, perumahan-perumahan gitu. Ya. Saya belakangan ini kayak semacam ada kiriman-kiriman yang gak jelas gitu, Mas. Kiriman-kiriman. Ya semacam santet kayak. Tahu dari mana juga itu santet? Iya, tahu dari mana itu santet, nah, Mas? Taunya itu waktu saya beli daging itu kan 2 kilo. Beli daging udah saya masukin freezer. Oke. Okay. Nah itu kan daging itu segar, udah jelas-jelas segar, bahkan saya potongin, tapi pas begitu saya dibikin kecil tuh. Oke, okay, dimana disatein? Ya, itu ada belatungnya gitu, terus waktu pas pelanggan mau beli, padahal udah jelas-jelas saya kipas-kipasin itu kan nggak mungkin ada belatung, tapi pas begitu dimakan, ada belatung... Belatung hidup gitu? Iya. Oh my God. Jadi kamu merasa kamu adalah sebagai korban? Saya rasa sih seperti itu. Oke, jadi Mas yang disantet atau dikirim sama pesaingnya mungkin ya, Roy ya? Tunggu, saya mau nanya. Jangan-jangan kau pernah menyakiti hati orang lain ya? Sehingga kamu dikirimi semacam hal-hal gaib seperti ini? Saya... Coba ingat-ingat lagi. Kurang tahu juga, cuman waktu itu pernah... Kan saya kayak semacam diguna-guna kayak gitu, akhirnya saya pergi ke daerah... Dukun. Iya. Berguru itu untuk berguru. Berguru apa? Berguru. 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 Oke. Okay. Berguru tuh berguru ilmu hitam atau berguru apa, Mas? Ya, semacam berguru gitu aja. Karena memang saya niatnya mau ngebalikin dari siapa santetnya. Iya. Soalnya yang pertama udah ketahuan ada saingannya. Setelah itu selama 3 bulan hidup saya normal. Setelah itu kembali lagi, bahkan tangan saya kena luka bakar. Ih. Oh iya tuh Roy, tuh. Oh iya itu, tangannya tuh. Pantesan coba ada luka bakar lihat, ya. Diginiin jauh. Tuh Roy. Iya. Kena luka bakar, itu kan padahal itu kan saya cuma kipas kan. Iya. Kipas. Harusnya kalau memang bukan serangan yang kena bakar, harusnya tangan sebelah sini. Oke. Okay. Tapi api nyamber ke sini. Itu yang saya bingung. Jadi Mas nih, Mas duluan dikerjain, baru Mas berguru ke... Iya. Dan mau melawan niatnya. Iya, niatnya seperti itu. Jadi sebenarnya bukannya berdoa malah yang pada yang di atas malah pengen ngebales deh. Saya kesel aja sih. Kesel aja ya, gitu ya. Normal sih, San. Sebenarnya dia disantet, nyakitin orang, akhirnya dia mau bales. Oke, tapi menurut saya, kalau opini saya gitu, saya tidak akan membalas sih. Iya. Jadi kan emang alam semesta yang membalas. Jadi karma balik. Tapi Mas Yasa ini juga mendalami ilmu hitam kan? Akhirnya. Ya, saya berguru.
Oke, dan sudah membalas yang sana? Sudah membalas, cuman belum tahu juga sih itu saya terbalas apa enggak. Yang jelas, saya selalu ngirim sesuatu buat... Apa aja itu? Ya, semacam collagen king. Saya coba kirim ke lintah. Jarum sama silet semacamnya. Saya coba kirim. Lihat juga ya. Tapi, apa yang terjadi sama yang kamu kirim ini? Ya belum tahu, nggak ada kabar sama sekali. Tapi saya selalu berusaha terus-terusan. Tapi saya datang ke sini karena ada sesuatu yang aneh juga. Apa dia lebih tinggi ilmunya apa gimana? Soalnya jujur ya, saya tidak akan pernah mau ngebales dengan kekuatan saya untuk ngebalesin dendamnya kamu. Jadi gini, dendam tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan dendam. Tapi dendam akan berakhir dengan cinta kasih. Jadi maafin, itu yang paling top chair. Jadi saya lurusin, di sini Roy tidak akan membalas kecuali Mas mau minta dibersihkan, mau minta tidak ganggu lagi, kita mungkin bisa bantu ya Roy. Kalau kamu terus-terusan kirim terus, ini akan berbalik terus ke kamu. Dan itu akan jadi bumerang, percaya deh. Oke. Dan ini akhirnya Mas Yasa juga bilang udah berbalik ke Mas Yasa terus ya Mas ya? Iya, soalnya gini Mas, saya kan pernah ini kan dapat gelang-gelang ini kan dari guru saya istilahnya. Yang di... Iya. Saya pernah copot satu. Copot satu. Itu imbasnya ke diri saya. Apa yang terjadi? Ini belakang saya kena kayak semacam kutilan tapi bukan kutil. Kalau kena air itu 2-3 jam itu perihnya minta ampun. Kayak semacam kena air cabai. Oke. Di sini ini bisa boleh dikasih lihat nggak? Oke, dibuka dulu aja kan satu kancingnya. Kok hilang ya? Hah? Tadi ada di sini. Tadi ada? Ada di sini. Dibuka dulu kali, Mas Yasa, dikit kancingnya. Udah nggak ada. Wow. Tiba-tiba hilang, emang ada memang. Oke. Jadi tanda ini sebenarnya kadang muncul, kadang hilang sih. Tapi saya lebih tertarik coba di sini kamera. Lihat. Ini luka-luka ini nggak wajar. Iya, luka nggak wajar. Luka nggak wajar nih. Lihat bentuk angka 3 ini. Seperti kurap tapi luka lebam gitu. Okay. Itu tandanya orang yang terkena guna-guna. Baik, berarti Mas Yasa tujuannya kalau dibikin simple mau dibantu supaya tidak ada gejala-gejala ini lagi. Iya, jadi saya udah cukup deh istilahnya dendam saya udah terbalasan, enggak tahu kena apa enggak sama itu orang. Jelas saya mau berjualan sate seperti biasa, terus saya mau buang ilmu-ilmu yang... Baik. Saya dia tantang, mau buang ilmu. Dia mau buang. Iya. Saya baik, saya tantang kamu untuk masuk ke dalam lingkaran karma di sini. Iya, siap. Mau? Iya, mau. Baik, silakan teman-teman FD dibantu untuk naik berbaring di lingkaran karma. Partisipan kita sudah di atas lingkaran karma dan Roy Kiyoshi akan menerawang apa yang ada di badan. Silakan Roy. Bau busuk. Bau kan? Ngerasa nggak ini bau busuk? Begitu dia naik, iya. Bau. Kiriman santet berarti benar ya? Rey, kamu dekat gitu kuat sama baunya? Iya, saya memang ngasain dia bau ya. Bau busuk.